Hukuman syariah ini rendah. Sebab itu bila kita mansuhkan itu seolah-olah dia memberikan keadilan supaya dia apa hukuman hukuman sivil itu lebih tinggi hukuman itu. Sebab itulah orang kata tak ada power mahkamah syariah ini. Maksudnya mansuh itu adalah baik untuk masa depan undang-undang. Saya katakan begini tentang hukuman berat, hukuman ringan. Nampaknya sesiapa yang berhujah begitu, dia nak katakan hukuman enactment syariah ringan paling maksimum 3 tahun. Dan dalam hukuman civil, kanun kesiasaan, contoh kalau kita ambil liwat sebagai perbandingan, dalam 377C boleh pergi sampai 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya lah. 30 tahun lawan 3 tahun, kan? Kalau ini yang dikatakan dan diutarakan, saya andaikan pandangan mereka adalah hukuman yang lebih berat itu lebih baik. Betul tak? Kan? Maksudnya pemahaman dia, hukuman yang lebih berat itu lebih baik. Dan problem kepada kefahaman ini ada dua. Ada dua. Pertamanya, kalau kita kata hukuman yang lebih berat itu lebih baik, saya nak ajukan pertanyaan kepada mereka yang berpandangan sebegini. Kalau dibandingkan undang-undang sivil yang ada sekarang dengan undang-undang syariah, kita tak cakap pasal enactment Kelantan ya. Kita tak cakap pasal enactment Kelantan, kita tinggalkan sekejap enactment Kelantan. Undang-undang sivil dengan undang-undang syariah, mana yang lebih berat? Saya ambil contoh mencuri. Undang-undang sivil, hukumannya 20 tahun penjara. Okey, undang-undang syariah hukumannya apa, Zui? Kalau mencuri. Kalau mencuri, potong tangan. Okey. Dalam undang-undang syariah yang Mahkamah Persekutuan sendiri iktiraf, ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Di dalam undang-undang syariah, mencuri potong tangan. Kalau merompak potong tangan kaki secara bersilang. Kalau berzina apa nama sebat 100 rotan. Kalau minum arak sebat 80 rotan ikut pendapat kan. Dan hukuman ini. Setuju atau tidak dengan saya bahawa undang-undang syariah sebenarnya hudud qisas ta'zir adalah lebih berat daripada undang-undang sivil. Kalau sivil ini syariah yang asal lah, maksudnya bukan yang Malaysia punya. Dia kalau sebut syariah asal tu tak betul. Syariah yang dalam Quran. Syariah yang bukan enactment lah. Okay, jadi syariah hukumnya adalah berat. Tetapi pandangan ini bila kita utarakan, bukan saya utarakanlah, setengah pihak macam Kelantan dan Terengganu nak buat enactment hudud. Ha, Kelantan ada enactment hudud 1993, Terengganu ada enactment hudud. Kita nak buat hukum syariah yang macam dalam Quran, yang berat tadi, potong tangan dan sebagainya. Bila kita nak buat hukum yang berat itu, pandangan mengatakan bahawa oh ini berat pula. Ini terlalu berat. Ini ada yang kata barbari. Oh ini barbary, kalau yeah. Ada kalau potong tangan nanti macam mana doktor nak pastikan apa nama hygiene, nak buat proses, dan kemudian ada yang kata tangan ni nak tanam macam mana, akan jadi banyak tangan bila orang mencuri. Jadi ada banyak resistance apabila kita menyatakan kita nak buat hukum hudud yang berat atas pandangan bahawa hukum syariah itu berat. Tetapi pada hari ini kan, bila hukum syariah tu jadi hukumannya ringan, kita kata pula, oh kita berminat dengan hukuman yang berat. Kita nak kepada civil, pembatalan enactment apa kesalahan syariah oleh Mahkamah Persekutuan itu baik kerana hukum civil lebih berat. Jadi ini masalah. Kita nak apa sebenarnya? Adakah kita nak pandangan hukum yang berat itu bagus? Kalau bagus, kita kena sokong. Buatlah pindaan perlembagaan dan sebagainya untuk kita daulatkan undang-undang syariah. Tetapi kita tak sure apa yang kita nak. Itu masalah pertama.